Mama papa aku juga gitu. Ya mama papa aku tahu ya kalau aku tuh jauh banget sama karakter Ratna gitu. Aku nggak ada kalem-kalemnya sama sekali gitu ya. Jadi papa mama tuh kayak Ratna tuh kalem, real, dia tuh ngomongin lembut. Kamu bisa gak sih? Kamu kan bawel, suara kamu cempreng gitu. Bisa gak sih kamu dapat perhatian Ratna? Jangan sampai mengecewakan mama papa ya, karena bayangan mama papa Ratna itu ya Yesi Guzman gitu, ibunya Yesi Guzman yang udah sangat sempurna gitu buat Ratna. Kan beban ya buat aku ya. Jadinya tuh aku selama syuting Cita-Cita dari SMA tuh beneran mencoba untuk menahan diri aku untuk bercanda, menahan diri aku untuk bawel gitu ya. Jadi aku melatih diri aku untuk lebih kalem gitu, untuk seperti Ratna gitu. Kalem banget. Kalem banget ya, alhamdulillah berhasil ya. Setelah syuting ini saya kembali lagi menjadi saya yang gerasak gerusuk ini gitu ya. Tapi pas papa nonton, aku seneng banget karena anggapan dia tuh, kamu Ratna banget, papa gak nyangka kamu bisa sekalem itu, bisa benar-benar apa ya, membawakan Ratna dengan warna kamu sendiri, tapi tidak menghilangkan karakter Ratna yang emang kalem, baik, dinilai sama banyak laki-laki di sekolahnya gitu. Dan alhamdulillah pendapat dari papa mama itu yang aku tunggu-tunggu gitu. Aku rasa papa aku emang udah sebegitu excitednya sama Cita-Cita dari SMA. Sampai aku syuting sakit-sakitan aja dia kayak, tenang, tahanin buat project ini. Sakitnya sampai 2 kali. Sakit 2 kali dibawa ke rumah sakit itu. Tapi papa mama aku tuh tetap yang kayak, tenang, ini pasti akan membuahkan hasil. Ini Cita-Cita dari SMA, Priyo gitu. Jadi mereka yang nyemangatin aku gitu, walaupun aku yang udah gak kuat-kuat syuting gitu. Ya akhirnya papa mama aku karena udah seneng sama Cita-Cita dari SMA-nya, pas melihat anaknya bisa jadi Ratna tuh akhirnya ini terbagus, ini paling bagus, papa paling suka yang ini gitu. Karena mungkin udah ada ikatan emosional antara papa mama sama film Cita-Cita yang lama gitu. Jadi pas melihat anaknya dipercaya mainin Cita-Cita tuh rasanya mungkin beda gitu bangga gitu. Ya saya tanggapan kamu main sama Cinta pas SMA. Sebenarnya kalau cinta, ya cinta pertama kali ya, mungkin pertama kali ngerasain kayak ngeliat cewek, kayaknya gue bisa dapetin dia aja ya. Ya hampir sama dari cinta, mungkin hampir sama kayak gue juga ya. Pas ngeliat cewek kayak, aduh kayaknya gak mungkin ya. Masih ada perasaan-perasaan. Masih ada perasaan kayak gitu, kayaknya setara ya. Tapi ya begitulah cinta-cinta anak SMA. Menyenangkan, seru, banyak lika-likunya juga, pertama kali pacaran, pertama kali gandengan gitu kan, kayak gitu kan. Iya, beneran sih, ngingetin. Karena maksudnya aku tuh agak lupa juga ya rasa-rasanya pacaran deg-degan kayak Gali dan Ratna gimana sih gitu. Karena zaman sekarang kayak complicated banget kalau relationship ya. Tapi aku inget banget, aku pertama kali pacaran tuh SMA. Pertama kali pacaran yang benar-benar pacaran tuh SMA gitu kan. Pacarannya pun lama. Jadi mengingat kembali dulu tuh gimana ya. Makanya aku tulis di caption Instagram, dulu tuh pas pacaran gak ada istilah overthinking sama insecure. Jadi kayak pacaran tuh indah-indah aja. Gak ada mikirin kayaknya dia gak pantas buat gue gitu, atau mikirin overthinking apa, gak ada gitu. Zaman dulu kayak makan roti bakar di pinggir jalan waktu itu deket sekolah tuh udah seneng banget. Terus pegangan tangan yang jarinya ngilang gini tuh deg-degannya tuh udah kayak kalau jalan tuh kayak gemeteran ya? Gitu banget. Dipegang tangannya pertama kali, terus ingat pertama kali dijemput. Ada kan adegan Ratna dianterin pulang Gali, terus Gali jemput Ratna. Itu aku rasain zaman dulu gitu. Dan akhirnya ngebuat aku kayak, itu tuh pacaran indah banget ya, kenapa sekarang complicated banget sih? Bisa balik kayak dulu aja gak sih? Pacaran tuh emang gak usah banyak mikirin ABCDE gitu ya, pacaran-pacaran aja gitu. Terus akhirnya promo Cita-Cita tuh ngebuat aku kayak, ingat zaman dulu, sampai aku cari foto-foto aku SMA-nya dulu. Jadi kamu gak pengen pacaran lagi ngerasain kayak SMA? Sebenernya lebih kangen pengen pacaran pas SMA. Karena kalau pacaran zaman sekarang kayaknya agak lebih ribet. Iya, benar ya. Kayak kangen gitu pacaran yang kayaknya bebannya tuh cuma ujian gitu kan. Kita belajar bareng buat ujian supaya nilainya bagus gitu. Kayak kalau sekarang kalau pacaran kan mikir dulu nikah udah apa udah repot gitu. Jadi yang ngebuat aku jadi excited lagi ngerasain deg-degannya dulu waktu pacaran SMA gitu pas aku nonton filmnya. Gak ya, alhamdulillah. Aku juga gak ada sih, karena
orang tua aku nggak se-strict orang tuanya Ratna. Papa aku tuh kayak temen ya sama aku ya. Jadi kalaupun papa aku nggak suka sama gebetan aku gitu, dia akan ngebilanginnya dengan sangat lembut gitu. Nggak kayak papanya Ratna yang di trailer ya, yang sampai ditarik gitu, sampai dimarahin gitu. Untungnya papa aku nggak kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu ngalamin kayak kali dan Ratna. Sesuatu hal yang besar menurut aku gitu. Cowok
kalau nganterin pulang ke rumah yang harus saling sama orang tua kita gitu, itu kan deg-degan banget. Nah itu ada tuh adegannya Galih pertama kali nganterin Ratna pulang, lampasan sama orang tuanya Ratna, deg-degannya gitu. Kira-kira orang tua gue suka gak ya sama cowok gue yang baru gitu, suka gak ya sama ini. Nah itu tuh masih kerasa sampai sekarang dan masih relate banget. Kalau aku mungkin di saat pertama kali melihat perempuan itu, itu hampir sama kayak Galih melihat si Ratna ya. Deg-degannya kan ya, hampir-hampir sama kayak. Jadi masih terasa lah. Jadi sebenarnya masih relate banget ke kita cinta dari SMA walaupun di kemasan tahun 80-an, tapi pasti generasi zaman sekarang tuh ngalamin pasti. Gitu.